Halo guys, ini adalah proyek di Blawong. Rumah modern minimalis Scandinavian. Udah selesai. Oh belum sih, tangga belum. Tukang saya masih izin karena kecelakaan. Ini finishing lantai. Menggunakan granit homogeneous style. Aluminium. Pintu jati. Listrik ini udah kepasang, alhamdulillah. Ada drama-dramanya listriknya PLN itu, vendornya kadang-kadang ente kadang-kadang suka nyari-nyari. Kemarin terakhir dibersihin ini kotor-kotorannya. Nah ini atas ini mezanin, tetapi tangganya belum jadi karena tukang saya kecelakaan. Kamar utama udah dibersihin ya, udah dipel. Halo Pak, dilapin semuanya. Kaget, anginnya tiba-tiba kencang guys. Ini kamar mandi. Ini pakai KIA. Ininya stainless semua. Ini Honda. Untuk apa namanya, keramik dinding ini kurang lebih 175. Untuk lantainya kita gunakan yang 40x40. Hitam kasar. Ini homogeneous style juga, ada plannya. Ini pintu geser. Ini pintu yang kamar utama ini menariknya, dia pakai engsel pivot. Ini tadi agak nanya engsel pivot, ini kamu fotoin aja. Pivot atas bawah. Ini kamar yang kedua. Ini udah dibersihin, udah rapi. Cukup tinggi ya plafonnya ini. Kurang lebih 4,5 sampai 5 meter tingginya nih. Pak Mul. Ini kamar mandi. Kamar mandi yang bukan yang di kamar. Kamar mandi umum. Pak Mul, ini catnya masih belum rata Pak, ini dicat lagi ya Pak? Yang ini ya? Sekali lagi dicat. Ini nanti mau ada kitchen set dari owner, kita cuma nyiapin saluran-saluran aja. Ini belum ya? Kemarin ada tambahan request dari pemiliknya. Free dari kami. Ada gar belakang dan samping. Ini alderon. Ya itu misalnya udah jadi, tinggal tangganya doang. Ini area jemuran. Ini masih finishing ya. Ini untuk bak andon. Cat hitam nih bawahnya. Kita cat. Oke, sekian dulu ini bedah rumah Blawong. Oh, ini juga dicat Pak Mul. Tapi ini masih mau dibikin ini ya, nanti terakhir aja ya. Masih mau bikin tangga. Nanti kotor lagi. Sudah.